Muncul usulan untuk dimulainya kembali aksi serangan bom bunuh diri di tepi barat untuk melawan pasukan Israel. Seruan tersebut datang dari pejabat tinggi Hamas. Khaled Mashal pada Rabu 28 Agustus 2024 dalam pidatonya di sebuah konferensi di Turki. Mashal mengatakan Hamas ingin kembali melakukan operasi bunuh diri sebagai perlawanan nyata terhadap entitas Zionis. Musuh telah membuka konflik di semua lini mengincar kita semua, baik kita melawan atau tidak, kata Mashal. Strategi ini merujuk pada pembunuhan yang diduga dilakukan Israel terhadap bos Hamas, Ismail Haniyeh. Khaled Mashal, semua orang berpartisipasi di berbagai front dalam perlawanan nyata terhadap entitas Zionis. Sebagai informasi, awal Agustus ini Hamas mengklaim bertanggung jawab atas ledakan di ibu kota Tel Aviv. Diduga ledakan itu sebagai bom bunuh diri dalam operasi gabungan Jihad Islam Palestina.